Oke, halo YouTube. Nah, jumpa lagi nih. Nah, kali ini itu mau review internet Bolt Home Unlimited yang katanya kecepatannya 8 mega. Nah, ini pemakaian kita udah 1 bulan ya? Belum. Hah? Belum, belum. 1 bulan kurang. Ya, 1 bulan kurang lah. 1 bulan kurang. Dan di daerah saya ini sinyalnya kurang beruntung, kita ini kurang bagus. Nah, masalahnya dekat bandara, katanya nggak dekat bandara nih, dekat bandara Soekarno Hatta, jadi kena sinyal, mungkin trouble, apa namanya, trouble crowded. Nah, sinyalnya crowded. Di sini saya cuma dapat sinyalnya dari modemnya cuma dapat 3 bar. Nggak full. Kalau lain bisa, tempat lain tuh bisa 4 bar full. Nah, speednya juga kecepatannya kita lakukan test speed itu nggak sampai 8 mega. Cuma kisaran ya 2 mega, 5 mega paling banter kadang-kadang. Kalau lagi mujur tengah malam nih jam pocong lah ya dapat lah 7 mega gitu. 7 mega kan kadang kurang dikit lah. Nih sinyalnya cuma dapat 3 bar doang nih. Nih nih kita lihat di modemnya. Nah ya, di modemnya dapat sinyal 3 bar doang tuh. Nah ya, di sini berkedip. Nah oke, di luar sana ada penerima lagi antena. Cuma di luar ya, saya nggak, karena posisinya malam, saya nggak bisa tampilin. Ya mungkin besok ya. Tapi kita akan coba tes speednya nih, tes kecepatannya. Oke. Sebentar. Oke, kita coba dulu ya tes speednya ya. Ini kan. Malam hari ini ya, waktu jam pas jam 9 ya, jam 9 ya. Nah, jam 9 dapat 2,4 mega. Nah, kita ulangi lagi nih, try again. Nah, naik 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 3 mega, 3 mega, 3,2, 3,1. Nah, lumayan lah. Ini lagi sepi kali tanggal tua. Nggak ada yang pakai bol kali pada. Nah, rata-rata segini ya. Ini kita coba pakai tadi, pakai dari fast.com ya. Nah, sekarang kita mau coba pakai dari yang lain, speed test dari yang lain ya. Sama ya, sama kecepatannya ya, 3 megaan ya, nggak jauh beda sama tadi, terbawa dikit sekali ya. Di sini kita lihat pingnya, pingnya lumayan besar, 152 pingnya, uploadnya 2 megaan. Kalau upload sih bagus, lumayan bagus, cuman di downloadnya aja nih. Sekarang kita coba untuk download video dari YouTube ya. Oke, okay.
Ya, kecepatannya lumayan ya. Ya. Cuma 200-an. Cuma sayangnya downloadnya nggak stabil ya kecepatannya ya. Jadi bisa naik turun, naik turun. Jadi berbeda dengan kecepatan pakai menggunakan kabel ya. Kalau kabel bisa stabil. Karena ini wireless. Jadi ya, harap maklum saja kali ya. So